Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang empat hadis yang disebutkan oleh para ulama sebagai sumber dari seluruh adab-adab Islam. Yang empat hadis tersebut merupakan empat hadis yang masyhur, yang ma'ruf, telah diketahui oleh ikhwan dan akhwat sekalian. Hanyalah sekedar pengajian kita ini sekedar untuk mengingatkan kembali agar kita bisa serius dalam mengamalkan empat hadis tersebut. Karena empat hadis tersebut bahkan sudah banyak dihafalkan oleh para ikhwan dan akhwat dan dipahami maknanya, akan tapi ilmu berbeda dengan pengamalan. Ilmu sendiri beramal sendiri. Ya. Kita butuh untuk bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut, oleh karenanya butuh untuk saling mengingatkan. Dan ini adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada para ikhwan dan para akhwat. Empat hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau menukil dari Al-Imam Abu Amr Ibn Salah, salah seorang ahlul hadis dari madhab Syafi'iyah, di mana Al-Imam Abu Amr Ibn Salah menghikayatkan an Abi Muhammad Ibni Abi Zaidin Imamil Malikiyah fi zamanihi, dari salah seorang ulama besar dari madhab Maliki yang bernama Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, ulama besar dari madhab Maliki, ya, ini menakjubkan bagaimana ulama dari madhab Malik, Ibnu Rajab dari madhab Hambali, kemudian menukil dari Abu Amr Ibn Salah dari madhab Syafi'i, kemudian Ibnu Salah menukil dari seorang imam dari madhab Maliki, ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka saling mengambil faedah dari mereka dan tidak ada ta'assub fanatik buta dalam madhab tertentu. Jadi saya ulangi, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam adalah seorang bermadhab Hambali. Dia menukil dari Abu Amr bin Salah, seorang muhadith dari madhab Syafi'i. Dan Abu Amr bin Salah menukil dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani yang dia adalah seorang ulama besar dari madhab Maliki. Bahkan dia dikatakan Imamul Malikiyah fi zamanihi. Dia adalah imamnya madhab Maliki di zaman, di masa beliau rahimahullahu ta'ala. Annahu qal, bahwasanya Ibnu Abi Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadith. Kata beliau bahwasanya yang mengumpulkan seluruh adab-adab kebaikan dan yang merupakan pusat dari adab-adab kebaikan, ya, terdapat pada empat hadis. Empat hadis tersebut kata beliau, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan yang ketiga, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada orang yang meminta untuk diberikan wasiat yang singkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Ini hadis yang ketiga.
Hadis yang keempat, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang yang beriman menghendaki bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Inilah empat hadis yang menurut para ulama, ya, tadi ulama Hambali menukil dari ulama Syafi'iyah menukil dari ulama Malikiyah. Empat hadis inilah yang disebut dengan jima'u adabil khair, yaitu sumber dari segala kebaikan. Dan ini benar, penjelasan mereka, kesimpulan mereka tentang hadis-hadis ini adalah kesimpulan yang sangat benar. Barang siapa yang mengamalkan empat hadis ini dengan amalan yang benar, maka dia akan menjadi seorang yang sangat berakhlak mulia, akan menjadi seorang yang sangat memiliki adab yang sangat tinggi. Dan sering saya ingatkan bahwasanya akhlak yang mulia bukanlah perkara yang sepele. Akhlak yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di akhirat seperti akhlak yang mulia. Akhlak mulia ini amalan, sebagaimana solat amalan, sebagaimana puasa ibadah, akhlak mulia juga ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Sungguh seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa meraih derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa puasa sunnah. Ini orang yang berakhlak mulia, dia solat sunnahnya kurang, solat malamnya kurang, puasa Senin Kemisnya, puasa sunnahnya juga kurang. Tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia tersebut, dia mencapai derajat orang yang rajin solat malam dan rajin puasa sunnah. Kenapa? Karena akhlak mulia ibadah tersendiri. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akrabukum indi majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Itu seorang yang dia membentangkan pundaknya, artinya dia membentangkan kedua tangannya, mudah menerima orang lain, alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Dia mudah bergaul dan juga mudah untuk diajak bergaul. Dari sini para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ciri seorang berakhlak mulia bisa dilihat dari tadi. Orang-orang senang bergaul dengan dia. Orang-orang rindu ingin ketemu dengan dia. Kalau duduk dengan dia, maka tidak pernah membosankan. Kenapa? Dia berakhlak mulia. Dan dia juga tidak angkuh, sehingga membentangkan kedua tangannya untuk siapa saja bisa menyapa dia. Dia bisa menyapa orang lain, dia juga bisa disapa. Kenapa? Dia menjaga lisannya, dia bukan pemarah. Ya, dia mencintai bagi saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya. Dia meninggalkan perkara yang tidak perlu, tidak ikut campur urusan orang lain. Orang ini orang akhlak yang mulia, yang menerapkan empat hadis yang kita sebutkan, akan kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Sebaliknya orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat, maka ini ciri-ciri orang yang berakhlak buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Ittiqa'a syarrihi, karena menghindari keburukannya. Dalam riwayat Muslim, ittiqa'a fuhsyihi, karena meninggalkan buruknya lisannya. Orang tidak mau dekat-dekatnya. Kenapa? Lisannya kotor. Lisannya kotor, akhlaknya buruk, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perasaan orang lain, maka ditinggalkan oleh masyarakat. Tatkala dia ditinggalkan oleh masyarakat, dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan dia adalah orang paling buruk kedudukannya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dari sini belajar adab adalah perkara yang penting. Bahkan agama seorang dinilai dari adabnya. Agama seorang dinilai dari akhlaknya, ya. Bukan sekedar ilmu yang dia dapatkan. Kalau sekedar ilmu, semua orang bisa. Yang penting cerdas, dia punya ilmu. Yang penting tidak bahlul, ya. Kalau bahlul, ya susah juga. Yang penting dia cerdas, kemudian dia rajin, dia punya ilmu. Tapi kalau adab lain, itu amalan. Amalan. Apakah ilmunya berbuah atau tidak? Lihat dari adabnya, dari akhlaknya, dari lisannya, dari pandangannya, dari bagaimana muamalah dia. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Malikiyah fi zamanihi, imamnya mazhab Malikiyah di zaman beliau,
yaitu hadis yang kita semua sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis ini hadis yang sangat berat. Hadis yang seberat untuk diterapkan, terutama di zaman sekarang ini, ya, terutama di zaman sekarang, terlebih lagi di zaman fitnah. Terlebih lagi jika timbul permasalahan antara ada bantah-bantahan, ada keributan, maka sulit seorang untuk mengekang lisannya. Dengarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Rasulullah sallam sebelum menyebutkan wasiat beliau, ucapkanlah yang baik atau diam, Rasulullah SAW membuka dengan sabdanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa hari akhirat? Hari pembalasan. Hari akhirat, hari pembalasan. Kalau kamu yakin bahwasanya ucapanmu yang baik akan diberi balasan dan ucapanmu yang buruk juga ada balasannya, maka kau tidak akan berucap kecuali yang baik. Oleh karenanya orang yang menjaga lisannya, ini indikasi bahwasanya dia beriman kepada hari akhirat. Bukan sekedar ilmu wawasan yang dia miliki, tapi benar-benar dia menjaga lisannya karena dia tahu bahwasanya lisannya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala Rasulullah SAW mengatakan kuffa 'alaika hadza. Rasulullah SAW megang lisannya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kekang lisanmu ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kami, ucapan kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan fahal yakubun nasa ala wujuhihim au ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, bukankah yang banyak menjerumuskan manusia dalam neraka jahannam sehingga mereka diseret di atas wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali karena buah dari lisan mereka? Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaru ma yudkhilun nasa nara al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam adalah dua rongga atau dua lubang, lubang kemaluan dan lubang mulut. Karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan adalah perkara yang sangat penting. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan seorang tatkala hendak berucap, maka dia renungkan dahulu ucapan yang akan dia ucapkan. Ya, ini susah kita praktekkan. Kita ceplas-ceplas dulu baru mikir belakangan. Tapi kata Imam Nawawi, sebelum dia berucap, dia merenungkan dulu. Kalau ucapannya ini baik bagi dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maka ucapkanlah. Jika sebelum dia ucapkan, dia pikir, wah ternyata nanti enggak baik hasilnya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, maka dia tinggalkan. Namun siapa yang melaksanakan ya wasiat Al-Imam Nawawi rahimahullah ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali ada raqib dan atid, malaikat yang mencatat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering saya sampaikan, lisan adalah kata orang tidak bertulang. Karena tidak bertulang, maka dia sangat lincah beraktivitas. Dan aktivitas lisan lebih hebat daripada aktivitas tangan dan aktivitas kaki. Kemudian kecepatannya pun lebih cepat daripada tangan dan kaki. Kalau tangan, kalau kita ingin menyakiti orang dengan tangan kita, kita hanya bisa menyakiti orang yang ada di hadapan kita. Kalau kita ingin nendang orang, kita hanya bisa nendang orang di hadapan kita. Tapi kalau lisan, enggak perlu. Orang itu di ujung dunia, kita bisa sakiti dia dengan apa? Dengan lisan kita. Bahkan yang sudah meninggal dunia, bisa kita sakiti dengan apa? Menggibah dengan lisan. Kalau kaki enggak mungkin, dia sudah di tanah. Bagaimana kita mau menjatuhkan dia? Tapi dengan lisan bisa. Kemudian lisan dalam waktu beberapa menit bisa mengucapkan banyak sekali perkataan. Seorang bisa menjatuhkan orang lain dengan lisan dia. Dalam beberapa menit bisa berbagai macam tuduhan, berbagai macam perendahan bisa diucapkan kepada orang tersebut. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk posisi dalam posisi lisan adalah tulisan. Sama. Lisan dan tulisan sama. Oleh karenanya hati-hati. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya tulisan manzilahnya seperti lisan. Karenanya barang siapa yang menceraikan istrinya dengan SMS jatuh ya. Bahaya. Kenapa dia tulis?
enter, kemudian dia send, selesai, aduh menyesal, udah terlanjur ter. Hati-hati. Karena apa? Lisan sama dengan apa? Tulisan resmi dari dia jatuh. Karena hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini hobi ngomong, hobi nulis, hobi komentar. Hobi komentar. Lihat kalau orang sudah masuk di Facebook, ya, statusnya cuma mungkin dua baris, komentarnya bisa ratusan. Komentarnya bisa ratusan. Dan orang tidak peduli tatkala komentar. Seakan-akan komentar dia ini bukan ucapan, dan seakan-akan bahwasanya komentar ini tidak dicatat oleh malaikat. Seakan-akan komentar dia ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seorang yang beriman kepada hari akhirat dan berakhlak mulia, dia jaga lisannya sebagaimana dia jaga komentarnya. Komentar ini bermanfaat atau tidak? Hanya sekedar iseng-iseng. Ya orang sekarang usil, apa namanya? Iseng. Semuanya dikomentari, ngomong. Pokoknya ada apa ikut nimbrung. Hobi orang. Ngomong sini, ngomong sana. Kalau disuruh ulang, tadi kamu ngapa? Bingung dia. Dia enggak bisa ngulang. Kenapa? Saking banyak omongan yang sudah apa? Dia keluarkan. Kata seorang salaf ya, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, man kathura khata'uhu kathurat dhunubuhu, man kathurat dhunubuhu fannaru awla bihi. Barang siapa yang banyak omongnya akan banyak salahnya, dan barang siapa banyak salahnya akan banyak dosa-dosanya, dan barang siapa banyak dosa-dosanya neraka lebih utama. Kalau begitu enggak bisa jadi ustaz begini caranya. Ya, ustaz pun sama kena hadis ini. Bicara yang baik, kalau enggak baik enggak usah bicara ya. Kalau enggak baik enggak usah bicara. Daripada bikin fitnah, bikin macam-macam. Seorang berusaha untuk berbicara yang menurut dia baik. Kalau perlu dia istikharahkan, kalau perlu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia ucapkan atau dia tuliskan. Makanya saya ingatkan kepada para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di zaman fitnah ini, maka saya akhir-akhir ini melihat banyak tulisan, banyak komentar, banyak cercaan. Jadi masalah, masing-masing mencerca, masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencerca temannya yang lain, dia akan disidang dengan temannya tersebut di hari akhirat. Kuatkah hujah dia untuk mencerca saudaranya? Tahukah saudaranya punya hujah atau tidak? Sementara dia mencerca dan menjatuhkan, dia tidak tahu saudaranya punya hujah yang lebih kuat. Hanya sekedar dia hanya melampiaskan apa yang diingin dia lampiaskan, dan dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk mengekang lisannya, mengekang tulisannya, jangan terlalu banyak komentar ya, terutama komentar-komentar di zaman fitnah, banyak tuduhan, tidak ada cross check, tidak ada penelitian, kemudian asal ngomong, asal nimbrung, asal komentar, maka tinggalkan. Ini menunjukkan orang ini beriman kepada hari akhirat. Adapun orang yang hobinya komentar, hobinya bicara, hobinya nulis tanpa ada tujuan, tanpa ada ini, orang ini menunjukkan imannya kepada hari akhirat kurang. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazil biha fi nari jahannam ab'abuduma baina al-masyriq wal maghrib. Seorang berbicara dengan suatu ucapan yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia renungkan akibatnya, dampaknya, maka dia terjerumus dalam neraka jahannam sejauh lebih jauh daripada timur dan barat. Ini gara-gara satu kalimat. Apalagi tulisan di internet. Sekali seorang mencela orang lain dalam waktu 1 menit, 2 menit, tersebar seantero dunia, langsung ke penjuru dunia. Kalau dahulu orang ingin dusta, supaya dustanya sampai dari barat ke timur butuh berbulan-bulan penukilan, butuh orang ini nukil ke sini, kemudian bersafar pindah lagi dustanya baru sampai ke timur. Sekarang enggak perlu, tinggal masukkan internet, enter, langsung sampai ke ujung dunia. Kalau dia dusta, maka dustanya semua dibaca oleh orang dan dosanya bertumpuk-tumpuk. Kalau dia gibah, maka gibahnya dibaca oleh banyak orang dan dosanya bertumpuk-tumpuk. Kalau dia tuduhan yang tidak benar, tuduhan tersebut dibaca oleh banyak orang, maka apa namanya, dosanya bertumpuk-tumpuk. Makanya menjaga lisan ya, sebagaimana penting menjaga lisan, menjaga tulisan juga penting. Dan di zaman sekarang ini ya, sangat dibutuhkan kehati-hatian, karena tadi sarana untuk menyebarkan ya tulisan dan perkataan begitu cepat ya.
Namun barang siapa yang mengucapkan perkataan yang baik, maka jangan ragu-ragu, ini baik ucapan ini, sebarkan, maka banyak yang baca, alhamdulillah pahala juga dia dapatkan, pahala yang banyak. Ini hadis yang pertama yang ingin saya singgung pada kesempatan kali ini. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan atau di antara keindahan Islam seorang, dia meninggalkan apa yang tidak, bukan urusannya, apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini juga sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena hobi manusia ingin tahu. Ingin tahu, ingin nimbrung, ingin ikut komentar. Padahal Islam menuntut, kalau kamu ingin Islammu indah, yang tidak bermanfaat, yang bukan urusanmu tinggalkan. Masih banyak perkara yang bermanfaat yang bisa kau lakukan. Masih banyak perkataan-perkataan bermanfaat yang bisa kau lakukan. Masih banyak amalan yang bisa bermanfaat yang bisa kau lakukan. Maka tinggalkanlah yang tidak kau perlukan. Oleh karena di antara definisi wara' disebutkan oleh sebagian ulama, al-wara' adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ini bermanfaat bagi kita, enggak di akhirat. Kalau enggak, tinggalkan. Saya masih ingat waktu kemarin menemani Syekh Sa'ad bin Nasir Asyathri hafizahullah ta'ala, waktu datang ke Jakarta, sering beberapa kali saya kasih ide, dia bilang apa? Ya Firanda, hal yanfa'uni dhalika fil akhirah. Ini bermanfaat bagi saya enggak di akhirat. Oh, enggak tahu Syekh. Selalu dia tanya begitu, artinya dia renungkan dulu, ini bermanfaat bagi saya enggak di akhirat. Ya ini harusnya kita tanamkan di diri kita. Manfaat enggak saya nimbrung begini? Kalau enggak manfaat, ngapain? Masih banyak perkara bermanfaat yang bisa saya lakukan. Dan saya katakan bahwasanya usil, nimbrung ini hobinya manusia seluruh kita, kebanyakan kita seperti itu, ingin tahu. Seorang jalan misalnya di suatu jalan melihat rumah, Masya Allah rumahnya mewah. Kira-kira berapa tingkat dalamnya ya? Apa urusanmu mau berapa tingkat? Mungkin ada 4 tingkat. Mungkin istrinya 4. Mungkin semuanya, enggak ada hubungannya. Kenapa dia kasih warna ungu? Mau warna ungu, warna hijau urusan dia, bukan urusanmu. Dan ini kebiasaan ibu-ibu terutama. Dan ini benar apa namanya? Ini tidak ada faedahnya seperti ini. Apa faedah kita? Ya antum urusan bikin rumahmu, mau bikin rumahmu warna apa terserah kamu. Kamu ngusulin rumahnya orang. Kenapa begitu? Kenapa harus begini? Kenapa? Akhirnya apa, orang pingin banyak yang dilihat, pingin banyak yang diucapkan, ya, pingin banyak yang didengar. Pengen tahu, pengen dengar ini, dengar itu. Ada apa, berita apa? Bagaimana ceritanya? Apalagi yang suka nonton berita, subhanallah. Apalagi yang suka ngikutin perkembangan seorang artis. Wah, habis itu antum, habis waktu. Artis ini lagi ribut sama suaminya. Heboh, nonton. Terus ditalak satu, nonton lagi. Seri berikutnya rujuk kembali. Kenapa rujuknya dicari? Terus pokoknya diikuti terus. Akhirnya talak 3 misalnya. Apa hubungannya dia mau ditalak? Emang ente mau nikahi? Kalau ente mau nikahi, ikut perkembangannya. Kalau enggak, ngapain? Enggak ada kerjaan. Berseri-seri, habis waktu, ikut gibahnya orang, ikut masuk dalam melihat aurat orang lain, melihat aib-aib orang lain, enggak ada faedahnya. Dan acara-acara seperti ini yang paling laris, terutama ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu yang kurang kerjaan itu ya. Hati-hati, ngabisin waktu, ini serius. Ibu-ibu kira tidak ditanya oleh Allah di akhirat kelak, nonton-nonton acara seperti itu, enggak ada hisabnya. Ini keluar dari hisab, malaikat enggak nyatat, yang ini aja dihisab juga semuanya gara-gara kurang kerjaan. Dan ingat, seorang yang banyak melihat, dia akan melihat halal yang haram. Para ulama dulu mengingatkan akan fudhulun nazar, fudhulul kalam, ya, fudhulus sama. Apa fudhul artinya? Kurang kerjaan. Penglihatan pun harus kita batasi. Artinya lihat yang bermanfaat lah. Kemudian pendengaran juga kita batasi. Tidak semua kita dengar. Tidak semua kita dengar. Ucapan pun tidak semua kita ucapan. Dan ini semua, pendengaran, penglihatan, dan ucapan ini adalah manfaat, atau kata para ulama manafid, atau istilahnya sarana yang memasukkan ilmu dalam hati.
Orang mendapat ilmu dari informasi dari mana sih? Dari pendengaran, dari penglihatan, dan dari apa? Ucapan. Ini sumber informasi yang masuk dalam hati. Dan kalau semuanya kita masukkan dalam hati, hati kita ini kacau nanti. Hati ini kecil. Quran aja enggak masuk-masuk, mau dimasukin dengan telenovela. Quran mau masuk-masukin, mau masuk Quran. Dimasukin dengan apa? Berita-berita yang enggak ada faedahnya. Akhirnya apa? Bagaimana mau sholat khusyuk? Bagaimana mau menangis mendengarkan bacaan imam? Enggak bisa. Terlalu banyak kotoran dalam, tidak kita saring. Jadi ini berangkat dari apa? Dari tidak punya adab dalam menyaring sesuatu yang masuk dalam hati, jantung kita, dalam hati kita. Pengin tahu urusan orang lain. Ada orang bicara, dua orang, kenapa kamu ada apa? Bukan urusanmu. Alhamdulillah kamu tidak tahu urusan dia. Kalau kamu tahu urusan dia, kamu punya kewajiban untuk menasihati ini, untuk menasihati anu. Terlalu banyak kewajiban nanti kena kamu. Alhamdulillah kau selamat sudah urusan. Kalau dia minta bantuan, dia akan bilang sama kamu. Sampai para ulama mengingatkan, jangan terlalu ikuti urusan orang, bahkan antara mertua dengan anaknya, anaknya dan menantunya. Karena bisa jadi seorang pasangan suami istri hidup dengan keadaan bahagia, dengan kondisi yang pas-pasan, suaminya modelnya seperti itu, istrinya model demikian, dan istrinya bahagia, suaminya bahagia. Suatu saat datang ibu mertua, datang kunjungi putrinya. Lihat rumahnya, kok rumahmu kayak gini? Kok ini kurang begini? Kok kenapa suami ngapain aja? Padahal tadi istrinya bahagia, puas dengan kondisi suaminya yang pas-pasan. Namun begitu ibunya ikut campur, kenapa begini? Didikte. Wah, pulang suaminya udah berubah wajah istrinya. Suamiku ternyata kok selama ini begini, begini, begini. Akhirnya ribut. Gara-gara kurang kerjaan ibunya. Nah, ini banyak, ini timbul sampai perceraian. Seorang berusaha, dia hidup cuma sebentar, waktu dia sebentar. Dia tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar, termasuk keindahan Islam seorang. Oleh karena ibu-ibu, sejak sekarang mulai biasakan diri jangan ikuti urusan orang lain. Kalau ada yang ikut nimbrung, kamu kurang kerjaannya, ditegur. Urusanmu sudah selesai. Kalau sudah selesai, sini nimbrung sama saya. Kalau belum selesai, urus urusan. Anakmu sudah diselesai urusannya anakmu? Suamimu sudah selesai urusannya? Agamamu sudah selesai urusannya? Kalau urusanmu sudah selesai semua, ikut nimbrung. Kalau enggak usah nimbrung. Ini masalah kebiasaan. Ini masalah apa? Kebiasaan. Seorang yang biasakan dirinya tidak ikut urusan orang lain, ini alhamdulillah tenang. Beda kalau ustaz, ya memang ustaz memang urusan orang lain diurus. Maksud saya tidak semua kan ustaz, ya. Ustaz kan tidak semua jadi ustaz. Artinya ya kalau seperti ustaz, ya orang kasih masalah, kita kadang harus mencari-cari ada permasalahan yang timbul untuk mencari solusi. Tapi kalau seorang bukan ustaz, ya enggak usah, tahu dirilah. Jangan sok jadi ustaz. Ibu-ibu jangan sok jadi ustazah, ya. Bagaimana para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara indahnya Islam seorang, ya, meninggalkan perkara yang tidak perlu. Bahkan seperti sering misalnya kita lagi berdoa di mobil, tahu-tahu teman kita ditelepon. Teleponnya panjang, kita dicuekin. Dia telepon sama temannya, berbicara kadang-kadang emosi, kadang-kadang mungkin sedih. Ya udah, kalau dia sudah matikan telepon, antum enggak usah tanya-tanya, diam aja lah. Ada apa? Enggak usah. Bisa jadi urusan pribadi, bisa jadi tentang aib dia, dia jadi enggak enak mau cerita atau tidak. Kalau dia ingin cerita, dia akan bilang, "Afwan, tadi saya ada masalah." Kalau dia enggak mau cerita, dia diam. Antum enggak usah tanya-tanya, emang ada apa? Itu bukan urusan antum. Bahkan bukan merupakan kelaziman seorang sahabat untuk mengetahui seluruh urusan sahabatnya. Saya kan sahabatmu, harusnya kamu ceritakan semuanya. Oh, enggak harus itu. Dalilnya mana? Enggak ada dalil. Ya, kalau dia ingin dapat apa nasihat, dia akan sampaikan. Tapi kalau dia tidak cerita di depan kita kemudian diam, jangan kita bikin dia jadi enggak enak, akhirnya harus cerita. Enggak harus. Udahlah, biar dia kalau mau cerita dia cerita, kalau enggak. Ya mungkin lain waktu kita bilang, "Maaf, akhi, saya lihat kamu sedih, semoga Allah." Enggak usah tanya ada masalah apa. Bilang aja, "Saya lihat kau sedih, semoga Allah memudahkan urusanmu." Kalau kita ingin setelah itu menunjukkan kita perhatian.
Dia kalau tanya ada masalah apa, dia kalau mau tuh dia akan cerita. Kalau enggak usah perlu tahu. Dikiranya para hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, ini perlu dicamkan oleh kita semua. Min husni islamil mar'i, termasuk keindahan agama seorang, meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan di sini umum mencakup perkataan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang tidak bermanfaat, pandangan yang tidak bermanfaat, komentar yang tidak bermanfaat, suatu urusan yang bukan bidangnya dia tinggalkan, ya. Tidak semua perkara harus dia nimbrungi. Oleh karenanya kalau semua orang menjalankan hadis ini, subhanallah, indah kehidupan masing-masing, urusan dia masing-masing, tidak perlu urusin orang nyibuk apa ikut nimbrung. Apalagi kalau tajasus, cari-cari berita tentang kesalahan orang. Bagaimana kabarnya itu? Bagaimana kabarnya ustaz itu? Bagaimana kabarnya? Ini lebih parah lagi, ini terjerumus dalam tajasus. Bukannya meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ingat kata para ulama hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk keindahan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kata para ulama, ini perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Kalau haram harus ditinggalkan. Ini yang mubah, artinya perkara ini kalau dia lakukan tidak apa-apa, tapi termasuk keindahan Islam, kalau tidak ada faedahnya tinggalkan. Meskipun boleh-boleh saja dia lakukan, boleh-boleh saja dia nimbrung, boleh-boleh saja, tapi tidak ada faedahnya, maka tinggalkan. Kita lanjutkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya, ya. Insya Allah kita enggak panjang ya, karena hadis ini yang penting diamalkan. Terlalu banyak omong juga enggak bagus kan tadi katanya. Demikian juga, terlalu banyak tanya juga enggak bagus. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang minta wasiat, maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Nah, di sini ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, jangan kau marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Orang ini berulang lagi, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Seakan-akan wasiat Nabi tersebut kurang mantap begitu. Makanya dia mengatakan, berilah wasiat kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan kau marah. Dia ulang lagi, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Jawabannya sama, la taghdab, jangan kau marah. Dalam riwayat yang lain, orang ini berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah wala tuksir alayya. Kata dia, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan amalan tersebut, aku masuk surga. Tapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Wala tuksir alaih, jangan banyak-banyak. Jawaban Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Enggak banyak kan? Jangan kau marah. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin yuba'iduni min ghadabillah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban Nabi SAW, la taqbab, jangan kau marah. Pertama dia minta wasiat berulang-ulang. Jawaban Nabi apa? Jangan kau marah. Yang kedua dalam riwayat disebutkan, dia ingin minta amalan yang memasukkan ke dalam surga, namun jangan banyak-banyak. Jawaban Nabi, jangan kau marah. Yang ketiga, dia minta ditunjukkan amalan yang bisa menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah. Jawaban Nabi, jangan kau marah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat sahabat ini berkata, fafakartu hina qala Nabi SAW la taghdab. Aku pun merenungkan tatkala Nabi memberi jawaban dalam wasiatnya, jangan kau marah. Maka saya renungkan, saya dapati bahwasanya innal ghadab yajma'u syarra kullahu. Ternyata kemarahan ini mengumpulkan seluruh keburukan. Jadi biang segala keburukan adalah kemarahan. La taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka kau masuk surga. Ya. Ini juga hadis yang sulit diamalkan ya. Namun bagi orang yang diberi kesabaran, mudah bagi dia untuk mengamalkan. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya
Al-ghadab jima'u syarri kullihi, mengumpulkan segala keburukan. Dari kemarahanlah timbul berbagai macam permusuhan. Gara-gara marah ya timbul permusuhan antara orang tua dan anak. Banyak perceraian yang juga timbul gara-gara apa? Kemarahan, tidak sempat menahan amarahnya ya. Gara-gara masalah sepele akhirnya istrinya dicerai ya. Gara-gara masalah sepele akhirnya anak buahnya dipecat ya. Gara-gara masalah sepele akhirnya ustadznya pun dipecat. Bukan cuma ustadz yang pecat murid, ustadz pun bisa pecat sekarang, zaman sekarang ini. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, belum kalau kita lihat tingkatan yang lebih tinggi. Gara-gara kemarahan terjadi pertumpahan darah. Gara-gara kemarahan timbul permusuhan antara kelompok ini dengan kelompok ini. Gara-gara kemarahan timbul permusuhan antara kabilah ini dengan kabilah yang lain. Bahkan partai ini dengan partai yang lainnya. Bahkan negara ini dengan negara yang lainnya. Oleh karenanya kemarahan merupakan suatu yang mengumpulkan segala keburukan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan apa makna dari sabda Nabi, la taghdab. Karena jangan kau marah. Karena wasiat ini luar biasa faedahnya. Memasukkan orang dalam surga, menjauhkan seorang dari kemarahan Allah. Tadi tatkala sahabat mengatakan, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Jawabannya, jangan kau marah. Al-jaza min jinsil amal. Kalau kau tidak marah pada orang lain, Allah tidak marah kepada engkau. Kalau kau menjauhkan dirimu dari memarahi orang lain, kau akan dijauhi dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna la taghdab, jangan kau marah? Kata para ulama, kemarahan adalah sifat tabiat manusia. Tidak mungkin manusia hidup tanpa ada marah. Enggak mungkin. Manusia pasti suatu saat akan marah. Oleh karenanya bukan maksud wasiat Nabi, la taghdab, hilangkan sifat marahmu. Ini mustahil, enggak mungkin. Nabi juga marah, ada tempatnya dia marah. Siapapun pasti ada amarahnya, pasti ada emosinya. Oleh karenanya apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kau marah? Kata para ulama ada dua maksudnya. Pertama adalah engkau berhias dengan akhlak-akhlak yang berlawanan dengan kemarahan. Seperti apa? Seperti pemaaf. Hiaslah dirimu dengan sifat apa? Pemaaf. Hiaslah dirimu dengan sifat sabar. Hiaslah dirimu dengan apa? Pemurah, murah hati, tidak pelit ya. Kenapa? Apa hubungannya pelit dengan marah? Orang yang pelit cepat marah. Iya, benar. Benar atau tidak ibu-ibu? Kalau anaknya mungkin jajan salah jajan, marah-marah. Ini uang mahal tau, ini macam-macam, marah. Istrinya pun demikian, diomelin sama suaminya. Kamu, saya yang cari uang, kamu tinggal ngabisin. Misalnya, kenapa? Pelit juga sumber kemarahan. Tidak sabar juga sumber kemarahan. Ya. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengatakan, hiaslah dirimu dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan kemarahan. Seperti sabar, tidak pelit, murah hati, tawadhu, rendah diri. Ini disebutkan oleh para ulama sifat-sifat ini. Karena sombong mudah mengantarkan pada kemarahan. Orang tatkala sombong, dia merasa angkuh, merasa tinggi, dia mudah emosi. Sehingga dia mudah memarahi orang lain. Ini tafsiran pertama. Dan yang kedua kata para ulama maksudnya, la taghdab, jangan kau marah. Maksudnya kalau kau sedang marah, maka jangan kau lakukan perkara-perkara yang merupakan kelanjutan dari kemarahan tersebut. Karena manusia tidak mungkin tidak marah, pasti dia marah. Namun tatkala sedang marah, maka jaga dirimu, pegang dirimu. Jangan sampai kau melampiaskan kemarahanmu, itu maksudnya. Karena tidak mungkin orang tidak marah. Dari sini muncullah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana sikap seorang tatkala sedang marah. Bagaimana cara dia bisa menahan emosinya, bisa menguasai dirinya. Nabi SAW mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah seorang yang kuat adalah seorang yang jago berkelahi, yang mudah menjatuhkan, membuat orang terkapar. Bukan itu orang yang dikatakan jagoan. Innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi seorang jagoan adalah seorang yang bisa menguasai dirinya tatkala sedang marah. Ya. Tatkala wajahnya merah, asap mau keluar dari apa? Kemudian dia bisa menahan dirinya, maka itu orang yang jago, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya alhamdulillah banyak jagoan yang hadir di sini ya. Dan banyak juga yang enggak jago. Karena orang antara sabar dan tidak sabar. Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa solusi tatkala orang sedang marah
supaya dia tidak melampiaskan kemarahannya. Di antaranya seperti dalam hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang tatkala marah untuk berta'awudz, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kemarahan dari syaitan. Tatkala Rasulullah SAW melihat ada seorang marah-marah, Nabi mengatakan, saya tahu suatu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang kemarahannya tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dikabarkan kepada orang tersebut, wahai fulan, Rasulullah mengatakan kalau kau mengucapkan satu kalimat akan hilang marahmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka fulan ini mengatakan, lastu bimajnun, saya bukan orang gila. Artinya dia tidak terima. Orang kalau lagi marah, antum menasihati, antum berta'awudzlah. Kamu yang berta'awud kan? Artinya dia tambah emosi. Ya, setannya bertambah ya. Kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan orang lagi marah, dia tidak mau antum menasihati. Dia mau antum tunduk biar antum ya apa, tapi ya. Tapi kalau antum malah ya akhi, dia akhi istighfar, istighfar. Ente yang istighfar katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Susah orang kalau ada emosi. Ya, tapi kalau ini untuk kita ya, kita bilang orang mungkin susah, tapi kalau kita ingat, kita mengamalkan sabda Nabi. Orang tahu dia sedang marah atau tidak, orang sadar. Kita semua tahu kalau kita sedang marah. Kita semua tahu, saya sedang marah. Ya, dan saya ingatkan ikhwan, suka marah itu akhlak yang buruk. Bukan akhlak yang dibangga-banggakan. Saya ini pemarah. Terus kenapa? Berarti bahlul ente kalau suka pemarah. Ente bangga suka marah-marah. Pemarah itu bukan akhlak mulia. Itu akhlak yang buruk. Suami pemarah, istri pemarah, mertua pemarah, bos pemarah, ini akhlak buruk. Ngapain dibanggakan? Orang yang akhlak mulia adalah orang yang lembut, orang senang sama dia, tunduk sama dia, bukan suka marah-marahnya, tapi karena akhlak yang mulia orang tunduk sama dia. Itu yang hebat seperti ini. Mengambil hati orang dengan kelembutan. Jadi kalau suka marah-marah apa hebatnya engkau? Anak saya juga hebat suka marah-marah. Kalau masih enggak kalah sama kamu. Kalau sudah marah-marah bukan akhlak mulia. Terkadang orang membanggakan akhlak ini. Terkadang ada orang suka pemarah, dia merasa tidak memarah. Ini yang sangat menakjubkan. Saya ketemu orang sebagian orang seperti ini. Saya ini tidak sedang marah. Saya memang ngomongnya keras-keras seperti ini. Gimana? Terus kalau marahmu kayak gimana? Kalau begini bukan marah, terus marahnya kayak gimana? Seakan-akan dia ingin orang satu dunia tahu, saya kalau lagi begini, saya tidak marah. Dia ingin merubah kamus marah. Marah kan kita jelas, marah itu orang suara keras namanya marah. Menurut kamus bahasa apapun. Dia ingin rubah kamus tersebut. Kecuali saya, enggak. Yang lain iya, kecuali saya, enggak. Marah dia tingkatnya, levelnya lebih tinggi. Gimana seperti? Daripada kau bikin orang satu dunia pusing merubah kamus, kamu aja rubah dirimu supaya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Dia ingin semua orang mengerti bahwasanya dia tidak pemarah. Lagi gimana? Kamu ini pemarah seperti ini. Ini membela diri tidak pada tempatnya. Seorang kalau tahu dirinya suka pemarah, rubah dirinya. Dan akhlak itu bisa dirubah. Saya bilang akhlak tidak bisa dirubah, bisa dirubah. Dan pahalanya besar. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga yang paling atas bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Akhlak bisa itu. Kata Rasulullah SAW, man tasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Allah jadikan dia penyabar. Perlu perjuangan. Bersabar terhadap istri, bersabar terhadap mertua, bersabar terhadap anak buah, bersabar terhadap suami. Ini butuh latihan. Jangan seorang mengikuti kekangan syaitan. Jadi yang pertama Rasulullah SAW sebutkan supaya orang itu tak bisa menahan diri tatkala emosi, berta'awuz, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau belum hilang, ulangi lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum hilang lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam hadis yang lain, kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau sedang duduk enggak mungkin hilang lagi marahnya, tidur. Kenapa? Kalau lagi berdiri, wah dia banyak bisa bertindak. Dia bisa ninju, bisa ngambil ini, bisa ngelempar sesuatu. Lagi emosi, maka dia duduk. Kalau duduk kan terbatas gerakannya. Kalau masih belum hilang lagi, tidur di atas tanah. Kau sadar, kau dari tanah. Jangan sombong. Ya. Tidurlah di atas tanah. Di antara lagi cara untuk menghilangkan kemarahan, berwudu. Dalam hadis disebutkan kemarahan dari setan. Dan setan diciptakan dari api, maka padamkanlah dengan air wudu. Seorang sedang marah, berwudu. Ketika berwudu dia mengamalkan sunnah Nabi, insya Allah hilang emosinya.
insyaallah hilang, hei muslim, maka dia berwudu, kemudian akan redalah otot-otot yang lagi tegang tadi, maka akan mengurangi kemarahannya. Ini diantara taujihat, arahan-arahan Nabi bagi seorang yang sedang marah. Diantaranya juga Nabi SAW mengatakan, "Iga godit faskut." Jika kau sedang marah, maka diamlah. Ini juga penting. Orang yang sedang marah jangan ngomong, bahaya. Diam, karena dia omongannya tidak terkontrol. Dia akan ngomong lebih dari apa yang dia bayangkan. Oleh karena terlalu banyak perceraian gara-gara marah. Sampai saya sering ditanya, "Ustaz, saya ceraikan istri saya, Ustaz. Tapi saya sedang marah. Jatuh atau tidak?" Ya, emang ada orang ceraikan senang-senang, orang ceraikan istrinya pasti marah-marah. Oleh karena seorang tatkala sedang emosi, diam, jangan omong. Apapun yang terjadi, entah dia marah anaknya, kadang dia ucapkan doa-doa yang jelek kepada anaknya. Kadang dia marah kepada istrinya, doa yang jelek-jelek diucapkan kepada istrinya. Terkadang dia marah kepada teman diskusinya. Terkadang dia marah sama musuh dakwahnya dengan emosi yang tidak terkendali sehingga mencelakakan dirinya. Oleh karenanya, kalau perkataan saja marah tidak terkendali karena Allah saja bisa berbahaya, apalagi terhadap karena dirinya, membela dirinya. Sebagai contoh, hadis yang sahih. Seorang marah karena Allah tapi ngawur dan bahaya. Kisah yang masyhur tentang dua orang dari Bani Israel yang bersaudara, bersahabat di antara keduanya. Yang satunya rajulun suka beribadah kepada Allah, yang satunya suka bermaksiat. Maka kalau ketemu yang suka beribadah, menasihat yang suka bermaksiat, "Ya hadza aqsir," kata dia, "wahai sahabatku, berhentilah dari maksiatmu." Kata sahabat yang suka maksiat, "Da'ni khallini wa rabbi." Biarkan saya dengan Allah, urusan saya dengan Allah. Itu bukan urusan mengurus-ngurusin saya. Jadi yang nasihati, dinasihati sama dia. "Khallini wa rabbi." Dan orangnya tidak salah, dia sedang bernahi mungkar dan dia sedang apa? Menasihati saudaranya. Namun jawabannya menyakitkan hati. "Biarkan saya dengan Tuhan saya. Ini bukan urusan," kata jawaban teman yang bermaksiat. Maka dia bersabar. Ketemu lagi bermaksiat lagi, dia mengatakan lagi, "Ya hadza aqsir," wahai saudaraku, berhentilah. Kata dia, "Khallini wa rabbi." Ini bukan urusanmu, urusan biarkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menghukum saya, bukan urusan. Sabarlah orang ini. Ketemu lagi ketiga kali, dia nasihati lagi, "Ya fulan aqsir," wahai fulan, berhentilah. Maka yang ditegur pun emosi. Dia mengatakan, "Khallini wa rabbi. Abu ista ilayya raqiban aw bi'ista alayya raqiban." Kata dia, "Biarkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengutus kamu sebagai pengawasku?" Coba bayangkan. Gimana orang enggak emosi? Sekarang jawabannya demikian. Kalau sebelumnya dia mengatakan, "Biarkan saya dengan Allah," yang terakhir dia mengatakan, tiga kalinya dia mengatakan, "Abu ista alayya raqiban? Apakah kamu ini diutus oleh Allah sebagai pengawasku? Kok urusin saya terus?" Akhirnya orang ini pun marah. Lihat, emosi ngomong. Tadinya yang marah orang yang ditegur, sekarang sebaliknya yang negur marah. Dia bilang apa? "La yaghfirullahu lak." Allah tidak akan ampuni kau. Gara-gara emosi. Emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan, "Lan tadkhulal jannah." Kau tidak akan masuk surga. Akhirnya kedua orang ini wafat, ruhnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya?" Allah aghfir li fulan. Siapa yang berani bersumpah dengan namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, dia masuk neraka. Adapun yang tukang maksiat masuk surga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhra." Dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Ini gara-gara emosi ngomongnya enggak terkendali sehingga mau ngatur Allah. Allah, kalau kamu enggak diampuni deh kalau model kamu ini. Kalau yang lain diampuni, kalau kamu enggak. Nah, ini bahaya ini seperti ini. Ini ngatur Allah Subhanahu wa taala dan bikin dia masuk neraka jahanam. Ini kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Orang ini emosi tatkala berbicara, tidak mengontrol ucapannya padahal dia sedang membela Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Bagaimana orang yang kemudian bicara tentang dunia, emosi tentang dunia, emosi tentang dirinya, lebih tidak terkontrol lagi. Lihat, hati-hati kalau seorang sedang marah, maka jangan bicara. Lihatlah contoh menakjubkan dari Ali bin Abi Thalib, luar biasa yang pernah saya sampaikan.
Tatkala ribut sama Fatimah, kemudian Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah di siang hari, ternyata Ali tidak ada, maka Nabi merasa ini pasti ada sesuatu antara putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan, mana ibnu ammik, mana suamimu yang juga merupakan saudaramu? Maka dia mengatakan, kata Fatimah, terjadi antara satu dengan dia suatu masalah, akhirnya dia pun keluar marah. Ali bin Abi Thalib tatkala sedang marah, maka dia pun keluar dari rumah dalam keadaan marah. Dia tidak diam dalam rumah terus, tapi dia keluar tatkala sedang marah. Ini diantara perlu yang kita perhatikan tatkala kita sedang marah, tinggalkan perkara yang membuat kita marah tersebut. Kalau kita lagi ngamuk sama anak, kita pergi. Tapi kalau kita lihat anak terus itu lagi marah, oh, kita tambah emosi. Anak kita di depan kita, kita lagi emosi. Kita pergi supaya enggak lihat dia. Ali bin Abi Thalib waktu marah keluar, dia pergi mana? Pergi ke masjid. Pergi ke masjid, ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari syaitan. Antum demikian, kalau lagi marah sama istri, jangan lihat melotot istri terus. Tambah emosi, keluar asap lama-lama. Tapi pergi. Jangan di depan istri terus, nanti bahaya. Lama-lama ucapan apa? Omongan keluar. Namanya istri itu enggak terkontrol istri. Lagi emosi dia ngomong, dia enggak bisa diam, istri udah antum keluar. Jangan di dalam rumah terus. Nanti suatu saat baru balik. Kalau antum sudah keluar, istri biasanya sedih, waduh suami saya pergi. Kapan dia balik? Begitu antum balik, dia bilang, ngapain balik? Ini bukan pengalaman pribadi ya, pengalaman bersama ini. Sekiranya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, lagi emosi pergi, tinggalkan sebab emosi tersebut, dan jangan ngomong. Kalau antum tidak ngomong, antum sudah menang, kalahkan setan. Tapi kalau sampai ngomong, udah antum pasti ngomongnya ngaco. Pasti ngaco, enggak mungkin enggak ngaco. Mustahil enggak ngaco. Ustaz pun bisa ngaco, apalagi bukan ustaz. Yang dalilnya mungkin ribuan dalil di kepalanya, hilang semua lagi emosi. Omongannya enggak terkendali, bagaimana orang tidak punya dalil? Oleh karena kalau ada emosi, diam, jangan ngomong, pergi. Nanti udah tenang, balik. Ingat kebaikan-kebaikan istri, ingat kebaikan anak-anak, anak-anak buah hati kita. Ya, ingat kebaikan orang yang sedang kita marahi, maka sudah tatkala turun emosi, balik. Kemudian di antara hal yang paling membuat orang hilang dari amarahnya adalah mengingat pujian Allah kepada orang-orang yang menahan amarahnya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa idza ghadibu hum yaghfirun. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kalau mereka sedang marah, mereka memaafkan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin." Ya. Allah sebutkan tentang surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang bertakwa tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Ini di antara sifat-sifat penghuni surga. Kalau antum bisa menahan amarah, antum penghuni surga. Buat apa antum melampiaskan amarah antum? Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Di dunia tidak ada faedahnya. Bisa jadi orang yang dimarahi dendam, kemudian balas antum suatu hari. Antum maafkan. Terutama orang yang memaafkan, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Ini luar biasa pahalanya. Kata Nabi SAW, "Man kadzama ghaidhahu wa huwa yastati'u an yunaffidhahu aw wa huwa yaqdiru an yunaffidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq wa khuyira bainal hur." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, dia mampu, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh manusia. Kemudian Allah membuat dia memilih di antara bidadari yang dia sukai. Makanya kalau lagi marah sama istri, ingat bidadari. Kalau antum tahan emosi terhadap istri, antum nanti di akhirat disuruh memilih bidadari yang antum sukai. Ini dalil bahwasanya bidadari bervariasi. Kalau variasinya cuma satu, enggak ada pemilihan. Berarti bidadari apa modelnya macam-macam. Percaya atau tidak? Insyaallah, karena Allah mengatakan tadi, Rasulullah mengatakan dia disuruh milih bidadari yang dia sukai.
Ini buat dua bapak ya. Ibu-ibu jelas ada pahalanya. Oh, saya enggak tahu apa yang jelas ada. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara-perkara yang perlu kita renungkan tatkala kita sedang marah, karena sebab marah ini banyak, apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi zaman padat seperti Jakarta ini, sebab kemarahan banyak. Dan orang yang suka marah-marah biasanya hidupnya tidak lama, banyak penyakit dalam dirinya. Banyak penyakit ya. Tapi orang yang tenang, santai ya, insyaallah banyak penyakit-penyakit hati yang hilang dari dirinya. Ini percaya berkaitan pula dengan masalah takdir. Orang yang suka emosi, imannya kepada takdir kurang. Karena kalau imannya kuat terhadap takdir, ya sudah ditakdirkan, gimana lagi? Ya. Tapi kalau imannya terhadap takdir kurang, emosian aja kerjanya. Sedikit-sedikit salah, maka dia emosi. Dia ada sedikit kesalahan, emosi. Ada barangnya hilang sedikit, emosi. Barangnya rusak sedikit, emosi. Dan selalu dilampiaskan kepada orang lain. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis yang terakhir, hadis yang keempat, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Ini juga merupakan salah satu hadis adab yang sangat mulia, terutama dalam muamalah. Seorang ingin kebaikan bagi saudaranya, ya. Dan kata para ulama, ini hukumnya wajib. Sebagaimana sering saya jelaskan, menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan yang dia suka untuk dirinya, hukumnya wajib. Hadis ini sering disalah terjemahkan oleh sebagian orang. Diterjemahkan, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Ini tidak begini terjemahannya. Seorang secara tabiat lebih cinta dirinya daripada orang lain. Susah kita membuat kita cinta pada diri kita sebagaimana mencintai orang lain. Bukan terjemahan hadisnya, bukan terjemahannya demikian, tapi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia inginkan kebaikan untuk apa? Dirinya. Perasaan seperti ini harus ada. Sebagaimana kita ingin dapat hidayah, kita ingin seorang satu Indonesia juga dapat hidayah. Sebagaimana kita ingin kita senang kita dapat sunnah, kita ingin orang satu Indonesia juga dapat sunnah. Sebagaimana kita ingin kita tidak kelaparan, kita ingin satu Indonesia juga tidak kelaparan. Sebagaimana kita ingin kita punya mobil, senang kita punya mobil, kita ingin satu Indonesia juga punya mobil. Seperti itu maksudnya, itu harus ada dalam diri kita. Bukan mencintai diri kita sebagaimana mencintai orang lain. Ini susah kalau seperti ini terjemahannya. Dan bukan juga apa yang kita miliki harus kita kasihkan sama orang, enggak harus. Tapi perasaan itu harus ada. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia, seorang ini menunjukkan lembutnya hati, bersihnya hati. Dan ini bertentangan dengan hasad. Orang hasad tidak seperti ini. Orang hasad ingin kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Dia dengki kalau dengar saudaranya dapat kenikmatan, maka dia dengki. Adapun orang yang hatinya baik, enggak, dia bahagia, dia senang karena dia ingin kebaikan dia dapatkan. Tatkala dia mendengar saudaranya dapat kebaikan, maka dia bersyukur alhamdulillah. Ini keluar dari hati yang bersih. Hati yang bersih. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya saya katakan tadi yang wajib adalah menghendaki kebaikan bagi saudara. Dari sini, tatkala kita bermuamalah dengan saudara kita, kita bermuamalah dengan cara yang baik. Sebagaimana kita tidak ingin dibohongi, kita juga jangan bohongi. Sebagaimana kita tidak ingin disakiti hatinya, kita jangan menyakiti. Sebagaimana kita tidak ingin direndahkan, maka kita jangan merendahkan. Dan demikianlah, karena kita ingin kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kebaikan bagi diri kita. Kalau kita bicara para sahabat, maka mereka adalah makhluk tersendiri. Apa yang mereka lakukan merupakan dongeng namun pernah terjadi. Sebagaimana sering saya sampaikan tentang kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Tatkala Abdurrahman bin Auf kemudian berhijrah dari Mekah menuju Madinah, padahal dia seorang pedagang yang kaya raya, tiba-tiba miskin mendadak, harus meninggalkan seluruh kekayaannya, berhijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah bertemu dengan sahabat yang luar biasa, yang lebih mendahulukan kepentingan saudaranya daripada dirinya sendiri. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihi khasasa. Walau kana bihi khasasa. Mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam keadaan butuh.
Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya harta, saya termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Kita bagi dua hartanya, separuh buat saya, separuh buat kamu. Luar biasa, ini tidak ada zaman sekarang ini. Di Madinah pun hampir tidak ada, hampir tidak ada. Ya, saya sudah belasan tahun di Madinah, belum ada yang nawarin. Demikian. Mungkin orang lain ditawarin saya, tapi kalau saya enggak pernah. Ya. Demikian juga Sa'ad bin Rabi', bukan cuma masalah hartanya. Dia mengatakan, saya punya istri lebih dari satu. Kamu tengok mana yang kamu sukai, saya ceraikan. Luar biasa. Bukan cuma harta, istrinya pun enggak apa-apa. Kamu yang mana yang kau sukai, saya ceraikan. Jangan kita tawarin istri saya yang paling jelek, kamu ambillah. Jangan. Ini bukan namanya persahabatan ini. Ini namanya penghinaan seperti ini. Jangan ada kamu pilih istri yang paling cantik, kamu ambil, saya ceraikan. Kalau ini ya, kalau kamu seperti Sa'ad bin Rabi', bolehlah. Kalau saya ingin mengamalkan sahabat dulu istrinya ditawarin, tapi yang saya tawarin istri yang paling buruk, ya ini enggak benar seperti ini. Itu bukan mengamalkan sunnah sahabat, bikin sunnah sendiri itu namanya. Palingan yang para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini dongeng tapi pernah terjadi. Seperti dongeng namun pernah terjadi. Namun bagaimana Abdurrahman bin Auf tatkala ditawarkan, maka dia mengatakan, barakallahu laka fi malik wa fi ahlik dullani ala suq. Kata dia, saya tidak perlu tunjukkan di mana pasar, saya akan bekerja. Luar biasa. Tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oleh karenanya kita bertanya kepada seorang syekh, dia ngomong, sekarang ini sudah tidak ada penduduk kota Madinah yang demikian, yang menawarkan setengah hartanya dan menawarkan istrinya yang cantik. Kemana pergi mereka penduduk kota Madinah yang seperti ini? Kata orang-orang Madinah, para penduduk kota Madinah yang dermawan sudah pergi bersama dengan kaum muhajirin yang tatkala ditawarin tidak mau. Yang ada sekarang yang minta-minta sama yang pelit. Tapi alhamdulillah di kota Madinah masih banyak kebaikan, masih banyak orang dermawan. Dan kalau kita dengar cerita aneh-aneh subhanallah. Saya punya teman aja, dia lagi beli AC, lagi nyari AC bekas. Tahu-tahu ada orang kaya lihat, dipanggil. Anaknya panggil, tahu dipanggil apa namanya? Abi. Datang teman saya itu, kamu cari AC iya. Nih sudah, saya belikan AC kamu yang baru, tunjuk yang mana. Langsung. Tidak kenal, tidak tahu, tahu-tahu beli jadi AC, udah beli langsung sudah pergi. Assalamualaikum. Tidak bilang jangan doain saya ya, jangan lupa nomor telepon saya ya. Enggak ada, udah. Bismillah udah pergi. Jadi cari pahala dari Allah Subhanahu. Ini kenyataan. Kenapa dia cari pahala dari Allah dan dia tidak perlu dikenal. Baru ketemu kasih AC, assalamualaikum pergi. Dan ini sering terjadi di kota Madinah. Ya. Oleh karena para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala, saya katakan bahwasanya di antara hadis yang menunjukkan akhlak yang mulia, seorang bermuamalah dengan saudaranya dengan muamalah sebagaimana kalau disikapi terhadap dirinya. Dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dikehendaki bagi dirinya. Dari sini kalau ada orang terjerumus dalam kesalahan, antum jangan tertawa. Antum sedih kasihan dia terjerumus dalam kesalahan. Kalau saya yang terjerumus, antum sedih kasihan dia. Antum berusaha tutupi aibnya, antum berusaha untuk mendoakan dia. Ya. Bukan ketahuan bodohnya. Ini malah menjelek-jelekan seperti ini apa? Faedahnya menunjukkan kedengkian yang selama ini tertutup malah terungkap. Seharusnya kalau orang tidak dengki, saudaranya terjerumus dalam kesalahan, maka dia, ya subhanallah, mungkin dia ini cari uzur bagi dia. Bukan malah dia kesempatan untuk apa? Menghina dan menjatuhkan. Dan hal-hal seperti ini akan muncul tatkala timbul fitnah. Akan muncul mana yang dengki dan mana yang hatinya yang baik. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah mungkin yang saya sampaikan tentang 4 hadis yang berkaitan dengan adab. Kelihatannya sepele namun diamalkannya susah, namun kita harus saling nasihat menasihati ya, karena akhlak merupakan gambaran dari iman yang benar dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana hubungannya dengan wartawan yang pekerjaannya mencari berita? Apakah termasuk ghibah? Wartawan mengumpulkan kabar yang baik maupun kabar yang buruk. Ya, kabar yang membangun maupun kabar yang menjatuhkan, yang merusak negara. Ya. Kabar yang membangun nilai-nilai masyarakat dan kabar yang merusak moral-moral masyarakat.
maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, baik yang ini maupun yang itu. Ya. Kalau kebaikan kebaikan, kalau buruk merupakan keburukan. Maka seorang harus tahu, seorang wartawan harus tahu dirinya, berusaha mencari berita-berita yang baik, ya. Bukan hanya mencari berita yang bakalan diklik oleh banyak orang atau dibaca oleh banyak orang, maka gajinya besar, ya. Kemudian dia apa namanya, siksaannya pun semakin besar. Gajinya semakin besar, nerakanya pun semakin dalam. Ya. Oleh seorang kerja apapun, berusaha yang cari yang baik. Pak Ustadz, bagaimana orang yang marah-marah? Bagaimana hukumnya? Jika berhari-hari tidak berbicara, menyapa dan bersikap sombong, padahal kita sudah mengajak untuk bermaaf-maafan, tapi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak, Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak boleh menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, masalah dunia tidak boleh lebih daripada 3 hari. Dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang memulai dengan salam. Tugas antum ketika tidak mau memaafkan, beri salam, assalamualaikum. Tapi kalau antum yang salah, antum segera, mungkin dia tidak mau memaafkan karena antum tidak mengaku salah. Ya, kalau antum tahu antum yang salah, segera minta maaf, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Dan orang seperti ini, dalam hadis kata Nabi SAW, man hajaru akhahu sanatan fahuwa ka safki damihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghajar saudaranya selama setahun, artinya tidak disalam, tidak disapa, dicuekin selama setahun, maka seperti dia telah menumpahkan darah saudaranya. Nah, boleh, bahaya, ini berdosa seperti ini. Antum sombong-sombongan buat apa faedahnya? Ntar lagi meninggal dunia. Oleh katanya, maafkan aja selesai. Antum ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan. Falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kau tidak ingin Allah maafkan kamu? Sejauh mana kau maafkan seorang, sejauh itu pula Allah akan maafkanmu. Ya akhi, kalau kita mau ikuti orang-orang yang menjelek-jelekan kita terlalu banyak, kita maafkan aja. Kita maafkan saja. Toh kita maafkan yang untung kita. Untung kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pintu-pintu pemaafan bagi kita mungkin kurang terbuka. Ada pintu pemaafan yang terbuka bagi kita, yaitu maafkan saudara kita. Ini pintu terbesar untuk kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhkan egomu demi akhiratmu. Ngapain antum pasang-pasang ego, enggak ada faedahnya. Tunggu dia mengemis dulu. Sudah nampak antum sudah sombong, oh ya saya maafkan. Buat apa seperti itu? Kita maafkan sejak awal. Dan saya ingatkan, saya lupa tadi, para pengguna Facebook, ya, seperti hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara keelokan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dalam Facebook, dalam berita, banyak sekali berita-berita. Tidak semua antum klik, ya. Kira-kira bermanfaat bagi agama atau dunia, klik. Kalau enggak perlu. Kalau antum menghabiskan waktu untuk Facebook, satu hari pun enggak habis-habis. Berita enggak pernah habis. Antum baru ini ada berita baru di atas. Ini berita baru lagi di atas. Enggak akan selesai. Oleh karenanya, kenapa waktu habis? Kita butuh baca Quran, kita butuh ikut pengajian, kita butuh baca tafsir, ya, yang melembutkan hati kita. Ya, kalau kita waktu buat seperti ini, enggak akan ada habis-habisnya. Maaf ya, tidak semua pertanyaan saya jawab, ya. Jika seorang bisa menjaga lisannya, tapi tidak bisa menjaga keburukan perkataan dalam hatinya, apalagi ketika prasangka-prasangka muncul dalam hati, maka amalan apa yang harus dilakukan untuk menjernihkan hati itu? Masalah prasangka buruk, jika itu hanya khawatir, hanya lewat, tidak dia benamkan dalam dirinya, maka tidak mengapa. Itu dimaafkan. Tapi kalau dia prasangka dia tanamkan dalam hatinya, maka dia terjerumus dalam dosa yang berkaitan dengan hati. Karena ya, Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dengan prasangka, karena prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Terutama terkait, dan itu sering terjadi, orang prasangka buruk, ternyata sebenarnya tidak demikian. Antum kalau ketemu orang tukang maksiat, bolehlah antum berprasangka buruk. Tapi kalau orang ini biasanya baik, biasanya tidak salah, kemudian antum prasangka buruk, maka itu tidak berhak bagi antum untuk berprasangka buruk bagi dia. Justru antum harus berprasangka baik.
Oleh karena Nabi SAW mengatakan dhanna akdzabul hadis, prasangka buruk merupakan perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena banyak kemungkinan. Kenapa antum milih kemungkinan yang buruk? Antum didikte oleh setan, orang ini tidak begini kecuali begini karena ikut hawa nafsunya, karena sombongnya, karena angkuhnya. Loh, dia biasanya baik-baik kok. Kecuali orang ini biasanya buruk, bolehlah antum punya prasangka. Karena ada dalil yang buat antum berprasangka. Tapi orang ini biasanya baik. Kemudian tiba-tiba dia mungkin punya kesalahan, maka jangan berprasangka buruk. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, hati-hatilah dengan suatu amalan. Jika kamu benar, kamu juga salah. Jika kamu benar, kamu juga apa? Salah. Apa itu prasangka buruk? Kita tidak boleh prasangka buruk, tidak boleh. Kepada orang yang beriman tidak boleh kita berprasangka buruk. Kalaupun prasangka kita benar, kita tetap salah. Ya udah, kita cuekin aja, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Karena kita diperintahkan untuk berprasangka baik. Ustaz, alhamdulillah setahun terakhir ini ana dan suami mendapatkan hidayah manhaj sunnah. Alhamdulillah di lingkungan kami sudah dikata-katain ikut aliran sesat dan diasingkan. Mohon doa Ustaz dan kiat-kiat tetap istiqomah sampai akhir hayat, amin. Sabar ya. Jadi kalau kita sudah diasingkan, ya kita jangan mengasingkan diri sekalian, jangan. Tetap kita salami, tetap kita baik ramah. Biarin mereka ngomong apa, biarin aja. Kita tunjukkan akhlak kita akhlak yang baik. Jangan kita bilang memang kalau orang terasing masuk surga, ya malah mengasingkan diri, jangan. Kita dituntut untuk berakhlak yang mulia. Karena sebagian orang demikian, karena dia merasa terasing, dia mengasingkan diri, akhirnya jadi fitnah. Apakah seperti itu beragama yang benar? Ya, kita beragama, kita berakhlak mulia sama manusia. Ingat, kebanyakan orang-orang jahil, mereka tidak ngerti. Mereka tidak mengerti kebahagiaan yang kita rasakan. Ya. Mereka tidak mengerti indahnya sunnah. Dan terlalu banyak berita-berita yang memojokkan sunnah dengan berita-berita yang dusta. Terlalu banyak. Orang-orang tuh nekat berdusta. Mereka tidak peduli. Mereka berdusta. Dan kita sudah nemukan terlalu banyak kedustaan tersebut sehingga masyarakat dicekoki dengan berita-berita dusta, sehingga tatkala mereka melihat orang jenggotan kemudian mungkin pakai jilbab besar sudah, maka gambarannya sudah macam-macam, image-nya sudah buruk. Maka kita bersabar dan tetap ramah. Bagaimana nasihat suami yang masih suka hadi TV Aswaja TV dengan alasan ingin tahu bagaimana manage mereka sementara anak sebagai, kalau suaminya ustaz tidak apa-apa ya, kalau suaminya apa? Ustaz, biar tahu. Tapi kalau enggak, ngabisin waktu ya, cari yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, yang bermanfaat aja, enggak habis-habis. Ya, kalau ustaz mungkin perlu tahu biar bisa jadi perbandingan, tapi kalau enggak ya mending enggak usah. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita membicarakan ahlul bid'ah, ustaz atau ustazah yang mengisi kajian di kompleks kami pada teman-teman muslim yang lain agar mereka tahu bahwa yang disampaikan tidak benar, ini tidak jadi masalah, nasihat ya, tapi dengan cara yang baik, nasihat dengan cara yang lembut. Seorang tatkala memberi nasihat nampak akan bahwasanya dia memang ingin kebaikan bagi orang lain, maka caranya dengan cara yang baik ya. Dan jangan sekedar omongan tanpa bukti. Ini sering kadang kita omongan jelek tanpa bukti, kita buktikan dia ngomongan seperti ini tidak benar, ini tidak benar, datangkan dalilnya, sehingga masyarakat yang dikasih tahu pun mengerti.
Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, suami anak ingin ta'adud, sedangkan hidup kami masih banyak hutang. Kayaknya suaminya hadir ya. Dan untuk hari-hari saja kadang kami masih berhutang. Ana sudah ingatkan baik-baik, tapi tetap saja begitu. Ana enggak berani kalau mengingatkan lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Mungkin ingin cari janda kaya sehingga bisa mengangkat perekonomian. Ya intinya ikhwan ya, masalah apa namanya ta'adud ya, masalah ya, memang dilema ya, masalah yang perlu dilema ya. Kita bagaimana menjaga perasaan istri, menjaga perasaan wanita ya, dan juga banyak praktek ta'adud yang tidak berhasil ya. Maka kita butuh praktek yang berhasil, praktek yang berhasil sebagai contoh sehingga para wanita tidak ta'adud merupakan satu momok ya. Kalau di luar negeri seperti di Arab Saudi perkaranya lebih mudah ya. Bagaimana seorang istri melarang suaminya ta'adud? Dia enggak bisa melarang karena dia sendiri hasil dari istri yang ketiga. Bagaimana saya melarang? Kalau dia larang ta'adud, dia enggak lahir dulu. Sehingga dia tidak bisa melarang ta'adud. Ya, tapi ya kenyataan seperti itu. Oleh karena saya katakan, boleh kalau saya boleh katakan bahwasanya sekarang ini ujian yang paling besar bagi wanita adalah ujian ta'adud. Kalau suaminya sudah ta'adud, seakan-akan ya gagal hidupnya. Apalagi dibuat gambaran seperti itu sehingga, dan biasanya didukung oleh sama ini ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak setuju dengan ta'adud, maka jangan menjatuhkan syariat tersebut. Seperti ada orang ta'adud. Kamu istrinya siapa, istri fulan? Kok kamu mau ditadut? Kok mau sih? Kamu ngapain urusan orang? Dia mau enggak usah urusin. Akhirnya apa? Bikin nanti kemudian dia pulang marah-marah suaminya, minta ceraikan istri yang pertamanya, yang dosa wanita tadi. Yang bilang, kok kamu mau ditadut sih? Kamu kok begitu mau perempuan? Enggak boleh seperti itu. Kalau anti enggak setuju, ya anti enggak usah ngompori orang untuk apa? Minta cerai atau menceraikan istri orang lain. Dan para laki tentunya kalau mau ta'adud harus tahu diri ya. Hidup dengan hutang kemudian mau ta'adud terus gimana? Akhirnya istrinya kadang, ini kejadian. Dia ta'adud, istrinya suruh kerja akhirnya. Karena tidak mampu untuk membiayai anak-anak dari istri pertama suruh kerja. Ini ya, artinya saya bilang makanya masalah poligami ini masalah yang dilema. Dia syariat yang indah ya. Kalau bisa dijalankan dengan baik. Bahkan saya pernah bikin pengajian khusus judulnya Mukjizat Poligami. Ya. Mungkin satu saat kita ulang pengajian tersebut ya. Tapi tadi ya Bapak ya, kalau mau ta'adud ya tahu dirilah, saya bilang tahu diri ya. Jangan hanya bermodal nekat ya. Tidak tahu diri, banyak hutang ya. Terus lihat antara maslahat dan mudarat. Allah musta'an. Serba sedih ya ikhwan. Sementara terlalu banyak surat masuk ke saya atau inbox, Ustaz saya janda, Ustaz saya janda, Ustaz saya janda, Ustaz. Aduh banyak sekali. Saya mau suruh bapak ngambil satu-satu juga susah juga. Saya juga enggak ngambil, kan gimana? Bapak-bapak suruh ta'adud juga milihnya yang masih perawan semua, yang janda-janda enggak dipilih. Serba salah, pokoknya saya bilang dilema. Yang mau ta'adud silakan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ta'adud yang baik, poligami yang baik, jangan bikin kacau dunia persilatan. Bikin yang baik, gimana bisa jadi contoh, bukan ta'adud malah cerai. Ta'adud perempuan semua takut itu gimana? Ta'adud cerai-cerai semua seperti itu. Mengerikan. Dia sudah sport jantung dulu sebelum apa menjalankan. Jadi kalau bisa jalankan, alhamdulillah, jalankan dengan cara yang baik sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Luruskan niat, luruskan niat. Kalau enggak ya jangan macam-macam ya, kasihan. Sudahlah sampai sini aja deh. Mohon maaf ya apa yang ibu-ibu, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan semoga kita bisa mengamalkan 4 hadis yang tadi telah kita jelaskan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika.